Dan Allah mengurniakan bila sampai umur Musa, umur pemuda, umur matang, Allah kurniakan kepada Musa alaihi salam hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Allah berikan hikmah, Allah berikan kebijaksanaan, Allah berikan ilmu pengetahuan. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Kemudian kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam dirakam dalam Al-Quran doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, kurniakanlah aku kebijaksanaan, kurniakanlah aku hikmah, kurniakanlah aku ilmu pengetahuan, dan golongkanlah aku dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadi agar kita tidak terlepas pandang muslimin muslimat dalam banyak-banyak kurniaan yang sangat hebat, ia adalah berupa kebijaksanaan dan pengetahuan. Ya, sebab itu juga kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha. Dia memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, yakni Allah kehendaki. Siapa saja yang Allah kehendaki, Allah nak bagi hikmah, Allah nak bagi bijaksana, Allah nak bagi ilmu pengetahuan, Allah boleh bagi. Wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa yang telah diberikan hikmah tersebut, telah diberikan kebijaksanaan dan pengetahuan tersebut, faqad utiya khairan katsira, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh, muslimin muslimat, jadikanlah doa pagi, petang, siang dan malam, Rabbi habli hukma wa ilma wa alhiqna bis-salihin. Ya, lagi sekali Ustazah ulang, Rabbi habli hukman wa ilma wa alhiqni bis-salihin. Itu kalau nak baca untuk seorang. Tapi kalau nak bawa rombongan kita dalam doa kita, rombongan anak-anak kita, rombongan sahabat-sahabat kita, rombongan saudara mara kita, rombongan semua orang yang ada di keliling kita, maka kita tukar kepada Rabbana hablana, Rabbana hablana hukman wa ilma wa alhiqna bis-salihin. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebijaksanaan, kurniakan kepada kami ilmu pengetahuan, dan golongkan kami dalam golongan orang-orang yang saleh. Ketika mana disebut hukman wa ilma, pastilah kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan itu menjadi sesuatu yang akan bawa kita untuk kenal Allah, untuk lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ada orang bijak, tuan-tuan. Ada orang pandai. Ya, ada yang dipanggil sarjana dan sebagainya. Tapi ketika mana ilmu tersebut tidak membawa kita dekat dengan Allah, tidak menjadikan kita hamba yang tawaduk kepada Allah, maka itu bukanlah kebijaksanaan dan ilmu yang kita maksudkan dalam doa kita tadi. Boleh tuan-puan? Ustazah nak dengar doa tu daripada tuan-puan, boleh? Ya, yang baca yang untuk seorang tu. Ya, kita kira 1, 2, 3. Ustazah nak dengar dengan suara yang lantang doa itu dibacakan. Boleh ya, puan-puan? Baik, 1, 2, 3. Ini macam tak makan ni. Ya, okey, lagi sekali. Silakan doanya. Rabbi. Teruskan. Ini tak dapat catat ya yang Ustazah cakap tadi. Dapat tak catat? Rabbi habli. Rabbi habli, mari ikut sama-sama Ustazah. Rabbi habli hukman wa ilma wa alhiqni bis-salihin. Lagi sekali. Rabbi habli hukman wa ilma wa alhiqni bis-salihin. Muslimat malu-malu cakap pelan-pelahan ni, Ustazah teringatlah. Ya, Ustazah kongsi sikit lah tuan-puan ya. Ustazah namakan sebagai iktibar dari Madinah lah. Ya, satu pengajaran daripada Madinah. Ia masih segar lah sebab baru je berlaku. Pada bulan 12 baru ni Ustazah
Alhamdulillah berkesempatan menunaikan umrah dan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu motivasi untuk kita ya tuan-puan, tak kira muslimin atau muslimat. Jadi antara Maghrib Isyak tu tuan-puan, ustazah rasa ini satu pemandangan biasa kalau kita duduk di Masjid Nabawi, iaitu saf kita yang lurus tu ya, sebab betul-betul dijaga ya, saf tu kena lurus. Saf kita yang lurus tu sebaik sahaja habis solat sunat ba'diyah maghrib, dia akan jadi bulatan. Ya. Kalau macam situasi ustazah hari tu, kami duduk beberapa orang daripada Malaysia, jadi yang di belah kanan ustazah jadi bulatan, jadi halaqah, di belah kiri juga jadi halaqah, kecuali kami yang duduk orang Malaysia ni, yang itu masih lagi dalam saf yang berbaris. Jadi apa yang ada di kiri kanan tu muslimin muslimat, itu adalah halaqah-halaqah ilmu yang ianya berlaku secara formal. Ada muallimahnya, ada muridnya, ada kurikulumnya, ya, ada buku catatannya, malah ada registrationnya, ada pendaftarannya. Cuma ustazah tidak pasti apakah ada yuran ataupun tidak. Jadi memang malam tu, satu malam itulah memang ustazah tak buat apa-apa tuan-puan selain daripada melihat apa yang berlaku di sebelah kanan ustazah ni. Ya, berminat tengok dia belajar apa. Berminat tengok cikgu dia mengajar macam mana. Kita nak masuk, orang tak undang ya, dan ustazah pun tak tahu boleh ke nak masuk-masuk macam tu aje. Jadi ustazah tengok. Dan ia adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat. Ya, bagaimana tuan-puan, beberapa orang muslimah. Ya, beberapa orang muslimah membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran bukan dalam bentuk membaca mushaf, tetapi menghantar hafalan Quran mereka kepada guru ni yang sedang duduk kat depan tu. Ya, maknanya tasmi' Quran dengan guru tersebut, dengan muallimah tersebut. Dan ustazah perhatikan surah apa yang dibaca oleh salah seorang daripada mereka. Mereka baca surah, antaranya ada yang baca surah An-Nahl ataupun suratul Nahl. Ya, boleh ustazah tanya tuan puan tak, suratul Nahl ada berapa ayat? Ada berapa ayat tuan puan suratul Nahl? Ada jawapan? Yang jawab boleh balik awal. Ya, ataupun tukar soalan, suratul Nahl ayat pertama dia apa? Cuba tengok ayat pertama suratul Nahl. Subhanallah tuan-puan, sahabat muslimah tadi telah menghantar suratul Nahl untuk diperdengarkan kepada gurunya. Dan ustazah perhatikan tuan-puan, mereka bersungguh-sungguh dalam belajar. Mereka sungguh-sungguh belajar. Ya? Bila baca je surah tu, muslimin muslimat, yang kalau ustazah dah jadi cikgu dia, ustazah rasa senang je. Sebab ustazah dengar, belajar itu baca, okey kat telinga ustazah, tak ada hal, tak ada apa, lulus, boleh balik dah. Tetapi muallimah itu tuan-puan, sungguh-sungguh mutamakin dengan ilmu Al-Quran ni, hampir tiap-tiap ayat yang anak murid itu baca, hampir tuan-puan bila baca 2-3 kalimah, ada saja yang muallimah itu akan tegur dari segi bacaan, dari segi hafalan, sebelum muallimah itu bertanya apa yang kamu faham daripada ayat yang kamu baca. Jadi sampai saya kata, ya Allah, telitinya mereka belajar. Dan mereka tuan-puan memperdengarkan bacaan itu dengan suara yang lantang, suara yang nyaring, suara orang bersungguh-sungguh nak belajar Quran. Katalah ya ustazah buat contoh, dalam keadaan kita berada dalam majlis belajar tuan-puan, ustazah ambil surah Al-Qasas ayat 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Surah Allah Al-Azim. Ustazah nak gambarkan tuan-puan, mereka baca dengan kuat. Mereka baca sungguh-sungguh. Kalau kita baca macam ni, sampai ayat 5 serak suara. Tapi mereka baca, memang sampai suara serak. Dan kalau tadi tuan-puan dengar, agak-agak betul tak Ustazah baca? Ni nak tanya mu'alimah kat depan Ustazah. Betul tak Ustazah baca? Kebanyak salah. Kalau Ustazah baca macam tu depan mu'alimah tu, hampir tiap-tiap kalimah akan dibaiki. Yang Ustazah baca tadi. Ya? Contoh, falamma. Macam tu lah anak murid dia ditegur. Bukan ma, falamma. Antara ma yang tengah mulut dengan tertutup mulut tengah-tengah. Falamma, fa pun bukan fa. Falamma. Ditegur, dibaiki. Dan saya kata, ya Allah, seriusnya mereka belajar Al-Quran. Ustazah pernah ngajar Quran kat Malaysia ni, tuan-puan. Ya, bila suruh acik-acik baca, akak-akak baca, perlahan semua. Kuat sikit, kak. Tak ada suara, Ustazah. Padahal lah dengar kat luar tadi, itulah suara. Yang bukan main kuat lagi. Tapi bila belajar Quran, makin lama makin sayup, makin lama makin sayup. Macam mana guru nak baiki? Mana kesungguhan kita? Baca sungguh-sungguh. Ada seorang anak muda, tuan-puan, dia dah hafaz 30 juzuk. Dia nak syahadah. Syahadah tu maksudnya nak baca Quran tu balik semula dengan bentuk hafalan 30 juzuk pada masa yang paling sekejap yang boleh dia lakukan. Jadi anak tu, tuan-puan, usia belasan tahun ketika itu, baca daripada asar pada syekh dia, pada guru dia, ini tasmi' Quran untuk ambil syahadah 30 juzuk Quran daripada asar sampai tengah malam. Akhirnya suara dia tak keluar suara. Berhari-hari tak boleh cakap. Macam tu sekali mereka belajar Quran. Dan muslimat yang Ustazah bayangkan tadi, tuan-puan, yang Ustazah sebut, bukan anak dara, tapi mereka adalah ibu kepada anak-anak kecil. Mereka datang dengan 2-3 beg, dengan temus, dengan bakul anak-anak yang diribaan, yang menyusu, yang datang nak minta biskut, yang datang menangis, kawan dia kacau. Dalam kesulitan dengan anak-anak itulah ketika Ustazah tanya kepada mereka, kamu hafal banyak mana? Ada yang kata, alhamdulillah, ya, telah sempurna hafalan 30 juzuk. Yang Ustazah tanya, yang ini pula berapa? 17 juzuk. Yang sana berapa? 25 juzuk. Ustazah tanya, di mana kamu menghafal? Bagaimana kamu menghafal? Maka dia jawab, kami menghafal di mana-mana saja. Di rumah, di dapur, dengan anak, dalam kereta, kami menghafal. Dan malam-malam kami datang Masjidun Nabawi untuk menghantar hafalan kami dan memperbaiki bacaan dan tadabbur ayat Quran. Ketika tuan-tuan-puan, Ustazah terfikir, ya Allah, padang mahsyar besok kat mana aku duduk? Sudut mana aku duduk? Jangan kata aku nak bersaing dengan salafus salih. Jangan kata dengan nama-nama, ya, para sahabiah ataupun ya dari kalangan tabi' tabi'in ataupun tabi'in yang muslimahnya. Jangan kata yang zaman-zaman dulu, yang sezaman dengan aku pada tahun 2018, zaman milenial pun Ustazah rasa terlampau jauh untuk dibandingkan dengan mereka. Mereka benar-benar memberikan masa mereka untuk Quran, untuk belajar Quran, untuk hafaz Quran, untuk memahami Quran, walaupun di tengah-tengah tanggungjawab ya untuk menguruskan keluarga, mendidik anak-anak dan sebagainya. Ustazah berharap tuan-puan, ya khususnya para muslimah, apatah lagi muslimin, lebih-lebih lagi ya komitmen kita terhadap Al-Quran harus dipertingkatkan insya-Allah ya, dan insya-Allah dalam belajar
kita bersungguh-sungguh sampai kita dapat. Berikan yang terbaik untuk Quran, bacaan yang terbaik, hafalan yang terbaik, ya, dan juga tadabbur, penghayatan, pengamalan yang terbaik terhadap segala isi kandungan Al-Quran. Baik muslimin muslimat, kita langsung masuk kepada ayat yang pertama surah Al-Qasas. Mari kita ambil 3 ayat terlebih dahulu dan kita baca bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama daripada kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim sehinggalah ayat yang ketiga insya-Allah. Dan dalam masa yang sama, ya, kita ambil peluang untuk memperbaiki, ya, bacaan Al-Quran kita insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Ayat yang pertama ialah Tasim. Kita nak terjemahkan maksud dia pun kembali kepada Tasim. Ini adalah huruf-huruf muqatta'ah yang banyak dimulakan ayat ataupun dimulakan surah Al-Quran dengan huruf-huruf yang seperti ini. Ya, Tasim. Kalau dalam surah Maryam, mula apa tuan-tuan? كاف ها يا عين صاد. Kemudian ada alif lam ra hamim alif lam mim nun. Ini banyak ya huruf muqatta'ah. Masa ustazah ambil tauliah mengajar wilayah persekutuan, ya, dekat pejabat mufti, masuk-masuk je bilik penemu duga, ustazah diberikan Al-Quran, lalu disuruh baca surah Maryam. Hati tu rasa lega sikit lah. Cuak juga tuan-puan, ya, nak interview ni. Suruh baca surah Maryam, ustazah tak tahu nak diapakan dengan bacaan itu. Jadi baca satu muka surat lebih kurang surah Maryam. Kemudian ustaz yang menemu duga terus bertanya, baik ustazah, berikan huraian hukum kaf ha ya ain sad mengikut hukum tajwid. Seketika ya tuan-puan tergamam kejap. Ya, tergamam kejap. Kaf ha ya ain sad, suruh huraikan hukum tajwid dia. Ustazah tak sangka akan ditanya tentang hukum tajwid sebab ustazah ambil tauliah untuk mengajar fardu ain, bukan mengajar bacaan Quran. Jadi tuan-puan ada tak yang spontan boleh bagi hukum tajwid kaf ha ya ain sad ke ustazah pilih? Ya, jangan ustazah buat-buat pilih-pilih, ya. Ha, darah tinggi tadi tak makan ubat lagi ni, kan? Ha? Macam tu kena tuan-puan, kaf ha ya ain sad, ya Allah. Tapi alhamdulillah, ya, Allah datangkan baliklah ingatan tu. Alhamdulillah boleh jawablah kaf ha ya ain sad. Dan di sini juga tas wa dua harakat. Tasim. Memang kita akan temui dalam kitab ataupun dalam Al-Quran terjemahan, kalau tasimim, tengok kat part terjemahan, ditulis kembali tasimim. Tapi ustazah
nak support tuan-puan sekalian, memang kita tidak tahu sebesar-besar hikmah, segala hikmah yang terkandung ya ayat-ayat ataupun surah-surah yang Allah mulakan dengan huruf-huruf ini. Tetapi dari satu sudut kita nak lihat, dari sudut yang bagaimana, dari sudut bagaimana pada awal-awalnya serangan yang bertubi-tubi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membacakan wahyu ini kepada ummah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, seperti mana diutuskan para nabi di kalangan kamu. Apa di antara tugas nabi? Yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kamu ayat-ayat kami. Nabi bacakan ayat-ayat Quran, orang kafir Quraisy serang nabi habis-habisan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam didapati ada kekerapan bertemu dengan ada seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki, seorang pedagang. Lalu apa kata orang kafir Quraisy? Nah, lihat Muhammad sedang belajar, sedang mereka cipta ayat-ayat dengan laki-laki tersebut, sedang belajar bahasa dengan laki-laki tersebut. Dan kemudian Muhammad membacakan ayat yang Muhammad dakwa itu datang daripada Allah. Ustazah mengulang apa yang orang-orang kafir Quraisy dakwa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Ustazah cakap tadi perkataan Muhammad, walaupun tak sedar hati juga nak cakap Muhammad-Muhammad, sebab ya ini adalah Habibuna, Sayyiduna, kekasih kita, kesayangan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini nak pindah ayat orang kafir tuan-puan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dakwa ini benda yang dicipta, ini benda yang direka. Lalu subhanallah, di antara hikmahnya tuan-puan, dalam keadaan orang-orang kafir Quraisy yang sebahagian yang mengatakan diri mereka adalah pakar-pakar bahasa, pakar bahasa belaka. Mereka bersyair, dan syair mereka itu tuan-puan boleh menyebabkan orang yang mendengar, kehebatan bahasa dalam syair itu boleh sampai 3-4 bulan. 3-4 bulan terasa kesedihan kerana syair yang mereka dengar akibat hebatnya bahasa Arab yang digunakan oleh para penyair. Itu kehebatan mereka dalam berbahasa. Tapi cuba bayang tuan-puan, dalam keadaan mereka kata mereka pakar bahasa, tak ada selok-belok bahasa yang mereka tak faham. Semua bahasa Arab dalam fikiran, dalam genggaman, dalam kefahaman mereka belaka. Tiba-tiba, cuba bayang ya, ini imajinasi kita. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan baca tuan-puan, Bismillahirrahmanirrahim, Tasin. Orang Arab Quraisy kata, apa benda Tasin? Dalam keadaan mereka kata, oh hebat, pandai segala, tahu semua. Tapi cukuplah kita baca ayat awal, tiba-tiba mereka termangu-mangu. Tiba-tiba mereka kehairanan. Tiba-tiba keadaan mereka menunjukkan macam mereka, apa tu? Tertanya-tanya. Itu juga tuan-puan, sebenarnya sudah cukup untuk bagi orang-orang kafir Quraisy rasa resah dan gelisah. Ada lagi ke yang kita tak tahu? Apa benda? Nun. Apa tu Muhammad baca nun? Seorang laki-laki yang dipilih oleh orang kafir Quraisy untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Utbah Rabi'ah. Mari kita cari seorang laki-laki yang boleh berdepan ni dengan Muhammad, kata orang kafir Quraisy. Biar ditundukkan dengan kehebatan bicara, kehebatan hujah. Sebab ialah Muhammad pun bawa datang ayat-ayat juga yang mereka cipta. Ya, mai kita bawa pula yang paling hebat bahasa di kalangan kita. Lalu dipilih seorang yang bernama Utbah. Pergi Utbah, jumpa dengan Muhammad. Kamu bagi cukup-cukup, kamu berhujah, kamu berbicara, gunakan kekuatan bahasa kamu. Lalu Utbah bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punyalah agaknya dengan bangga, dengan kembang, dengan apalah
sebab dipilih, sepakat memilih Utbah. Dan bila bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut riwayatnya tuan-puan, ya Utbah cuba cari mukadimah yang paling hebat. Mukadimah paling hebat. Apa mukadimah yang paling hebat tu? Meh dengar betul-betul tuan-puan. Utbah tanya, "Hey Muhammad. Wahai Muhammad. Ya? Siapa lagi baik? Kamu ke pak saudara kamu?" Itulah dia mukadimah yang paling hebat daripada seorang pakar bahasa yang dipilih oleh kafir Quraisy. Dia fikir soalan ni pasti menjerat. Dia fikir ni soalan yang akan menjerat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tanya, "Wahai Muhammad, siapa lagi baik? Kamu ke pak saudara kamu?" Apa jawapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita mendengar dengan tenang dan tidak memberikan sepatah pun jawapan. Macam mana rasa kalau kita cerdik sangat tapi tanya orang tak jawab? Macam mana rasa? Geram juga kan? Rasa bodoh juga kan? Rasa macam bodoh kan? Kalau kita tanya orang, kita ni dah nak pakar orang cerdik, tanya tak jawab. Lalu Utbah tak tunggu yang masa yang lama sebab jawapan tak ada. Utbah tukar soalan. Kalau tadi, "Wahai Muhammad, siapa lagi baik? Kamu ke pak saudara kamu?" Sekarang tukar soalan, "Wahai Muhammad, siapa lagi baik? Pak saudara kamu ke kamu?" Tukar macam tu je. Ini orang paling hebat ni. Nabi kita diam je. Lalu Utbah menjawab sendiri soalan. Okeylah, macam ni lah. Kalau kamu katakan kamu lebih baik, itu kan jawab sendiri. Yang Nabi kita tak jawab apa pun. Kalau kamu katakan kamu lebih baik, maka sekian, 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 sekian. Kalau kamu katakan paksa kamu lebih baik, maka sekian, sekian, sekian pula jawapannya. Sekarang tuan-puan yang bercakap benar-benar Utbah sendiri. Dan dia tanya, "Apa yang kamu nak wahai Muhammad? Kamu nak wanita ke? Kamu nak harta ke?" Dengan susunan ayat yang sangat hebat. Sehingga hujungnya tuan-puan, akhirnya Nabi tanya, "Apakah kamu sudah habis bercakap?" Hujungnya Nabi tanya, "Dah habis belum cakap?" Dan Utbah mungkin tidak sangka itu soalan daripada Nabi, walaupun dia berusaha untuk membuat provokasi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila Nabi tanya, "Dah habis cakap dah ke?" Nabi tanya. Spontan Utbah jawab, dah habis. Lalu Nabi kata, "Sekarang giliran kamu mendengarkan aku. Sekarang giliran kamu mendengarkan aku." Dan apa yang Nabi buat tuan-puan? Nabi membacakan surah Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ini Utbah tak tahu ni apa benda Hamim ni. Hamim. Kitabu Fussilat ila akhir ayat. Ustazah pun tak hafal surah Fussilat. Nabi baca surah Fussilat sehingga Utbah ke macam mana keadaan dia, tutup telinga. Dan Utbah kata dengan Nabi kita Muhammad SAW, "Cukup, cukup." Nabi baca lagi. Sehingga Utbah bertempiaran lari meninggalkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, berhari-hari tak keluar. Kafir Quraisy kata, "Manalah wakil yang kita hantar ni? Ya, tak dengar khabar berita. Apa ceritalah? Orang tu tengah apa, menggigil dalam rumah." Subhanallah, mukjizat Quran. Nabi tak jawab, Nabi hanya baca surah Fussilat. Hamim. Ya. Dan sebab itu tuan-puan sekalian, ada dibincangkan oleh ulama di antara rahsia huruf-huruf muqatta'ah ini. Alif lam ra, apa lagi ya tuan-puan? Tadilah yang ustazah dah sebut antara rahsia dia. Seakan-akan ini satu penghinaan untuk memperlekehkan orang-orang kafir Quraisy yang sebahagian mereka mendakwa ini adalah ciptaan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berusaha keras untuk menandingi dan menyaingi kehebatan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan satu istihza. Ya, nak apa? Nak persendakan orang kafir Quraisy. Macam mana ustazah nak buat analogi dia ya, supaya kita lebih lebih boleh memahami dengan baik. Katalah tuan-puan, ni masjid ni, masya-Allah. Masjid ini dipanggil masjid apa? Masjid besi. Namanya Masjid Sultan Mizan, tapi dipanggil masjid besi. Agak-agak kenapa dipanggil masjid besi ya? Sebab banyak besi ke? Ha, mungkin kot. Ataupun kerana simbol kepada keteguhannya ya, atau macam itulah. Masjid besi. Kita ni cerita dengan makcik-makcik kampung kita. Hebat masjid besi ni. Ya, dia tak ada aircon pun sebab aircon dia datang daripada tasik. Ya, oh masjid besi begini begini. Masjid besi ada banyak ni tiang dia masjid besi. Oh ya Allah, hebat masjid besi ni. Ya, bukan senang nak buat masjid besi ni. Macam itulah. Maka datanglah rombongan Kak Tipah daripada kampung ke masjid besi. Ini cerita ustazah je lah ni ya. Adalah ketika itu arkitek, jurutera, ya, kontraktor yang buat masjid besi ni. Ada, datanglah kumpulan Makcik Tipah tadi yang kebetulan ada ketika itu yang Uzzah sebut tadi. Lalu Makcik Tipah pun tengok, pandang ke kanan masjid besi ni. Lepas tu dia cakap macam ni, "Eh, tak adalah apa sangat, senang yang buat ni." Dia kata senang je buat ni, tak ada apa sangat. Kalau kita nak bagi contoh lain, ambil menara berkembar KLCC. Apa yang pelik sangat, kata makcik tu. Tak ada apa, buat je dua macam tu. Ha, jadilah, senanglah. Didengar oleh engineer-nya, didengar oleh arkiteknya. Lalu engineer dengan arkiteknya pun, mari kita try sikit lah. Mari kita test lah makcik ni, sedap kata senang tu. Maka panggil makcik. Ya, okay makcik, senang kan buat masjid besi? Senang, ada apa pun ni, ha, tiang, kata makcik. Okay lah makcik, mari kita ke sini, satu tempat. Kat tempat tu ada apa? Ada pasir, ada simen, ada kayu, ada paku, ada besi, ada cat. Apa kata engineer ni pada makcik ni? Ah ni makcik, inilah bahan-bahan ramuan saya buat masjid ni. Inilah bahan-bahan ramuan saya buat KLCC. Senang kan makcik? Cuba buat. Ramuan dah ada dah kat depan. Saya tak buat lebih daripada ramuan ni. Pasir, apa lagi ya? Ustaz pun bukan tukang ni ya. Pasir, simen, air. Inilah, bagilah segala ramuan. Sekarang cakap dengan makcik ke cakap dengan siapa yang kata senang sangat tu. Buat dah. Ni ramuan semua dah ada. Agak-agak masa tu terasa tak makcik tu bahawa cakap dia tadi tu tak bertepatan dengan realiti yang sebenar. Kata senang-senang-senang, nah ramuan tersedia. Buatlah kalau senang. Subhanallah tuan-puan, analogi yang ustazah bawa tu biasa sangat. Bukan bandingan dengan ayat Quran, tapi itulah gambaran. Seakan-akannya Allah nak tunjuk pada orang-orang kafir Quraisy, ni ramuan aku. Ayat-ayat Quran ini terdiri daripada huruf hijaiyah. Tak ada yang asing pun. Tak ada yang lain daripada huruf-huruf hijaiyah ini. Nun, Ta, Sin, Mim, Alif, Lam, Ra, Alif, Lam, Mim. Huruf hijaiyah ini. Ini ramuan dia. Cubalah buat kalau kamu dakwah ini daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Jadi subhanallah tuan-puan, bagi orang-orang kafir Quraisy khususnya yang mendakwa mereka ini pakar-pakar bahasa, telinga mereka sakit mendengar Hamim, Tasim, Mim. Ini huruf hijaiyah.
kita takkan temu dalam Quran kecuali memang huruf-huruf hijaiyah, ramuannya, bahan-bahannya. Cobalah, dah terbentang huruf hijaiyah, buatlah ayat kamu, kalimah kamu, perkataan kamu. Bagi mereka, tuan-tuan, ini adalah satu penghinaan, sesuatu yang menyebabkan mereka gelisah mendengar ayat-ayat Quran. Dan wallahu a'lam, yang ustazah sebut itu salah satu daripada rahsia yang terkandung juga, kita lihat dari satu sudut mukjizat Quran yang terkandung pada huruf-huruf muqatta'ah yang memulakan beberapa surah-surah dalam Al-Quran. Jadi bukanlah ia sesuatu yang sia-sia atau sesuatu yang tidak memberi makna, tetapi di sisi Allah, ya Allah yang Maha Mengetahui, Allah yang Maha Bijaksana, ia syarat dengan makna bagi orang-orang kafir Quraisy itu sudah amat menyakitkan. Ya, sebab itu ada percubaan orang-orang kafir Quraisy untuk cuba reka ayat Quran dengan huruf-huruf hijaiyah, itulah dengan bahasa Arab. Mereka ambil ayat-ayat yang pendek. Mereka tengok Al-Quran dia dipanggil arud wal iqa. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, dia ada ritma, dia ada ujung yang sama, dia ada kuliah sampai asar, boleh? Ya. Ya, dia ada, tuan-puan, itulah dia punya apa? Ustazah nak cakap pun tak tahu macam mana dia. Arud wal iqa. Maknanya kalau kita baca Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan, dia punya ritma dia tu, dia punya, tengok, kepanjangan dia lebih kurang, hujung dia sama. Itu orang kafir Quraisy yang pakai-pakai bahasa tu geram dengan Arab, geram kan. Ya, mana ni Muhammad reka sedap sangat ni. Ha, geram dengar. Jadi mereka ni sentiasa usaha mereka tu dahsyat, tuan-tuan, nak lawan tu. Sehingga mereka telah mereka antara ayat-ayat surah-surah yang mereka reka, banyak ni mereka reka. Surah Katak ada. Ya, antara surah yang mereka reka, surah Al-Fil, surah Gajah. Dihimpunkanlah orang-orang kafir Quraisy sendiri dan beberapa orang yang lain mendengar ni tokoh-tokoh bahasa ni. Mereka satu surah menandingi surah yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW, surah Al-Fil. Semua excited nak dengar. Ya, dia mulalah Al-Fil. Boleh tahan lagi tu Al-Fil. Sabar lagi orang dengar. Wa mal fil. Maksud dia macam ni, gajah, apakah gajah, ujung tu dah sama dah, al-fil, wa mal-fil. Sabar lagi ni, orang kapir pun dengar ni, ya, sebab dia kan calang-calang pakai bahasa dia buat mari untuk apa, untuk buat surah. Tambah ayat nombor 3, wa ma adraka mal-fil, apa yang kamu tahu tentang gajah. Sabar lagi dengar, ya, masuk ayat keempat, lahu khurtumun tawil, gajah tu ada belalai panjang. Feras orang kapir dengar. Kau ni nak cakap pasal gajah je ke? Bawa je lah gajah seekor kat depan ni. Sebab tak ada kandungan, tak ada makna, kerana terfokus untuk menjaga arud wal iqa' tadi. Jaga Al-Quran bukan fokus Al-Quran bukan dari sudut arud wal iqa'. Itu keindahan mukjizat bahasa yang ada pada Quran. Tapi Al-Quran syarat dengan makna yang memang makna-maknanya, isi kandungannya, ya Allah, menjadi teras kepada ilmu-ilmu yang lain. Ya, menjadi panduan, syifa, menjadi penawar, menjadi cahaya. Itu pasti tidak dimiliki langsung khasa'is itu pada ayat yang mereka cipta oleh orang kafir Quraisy. Jadi subhanallah, bila kita baca Quran, tuan-puan, seawal kita baca Qasim Mim, kita terasa, ya Allah, hebatnya, hebatnya aku sedang baca Al-Quran mukjizat kubra. Yang aku baca ini, ya, adalah sesuatu yang satu ketika dulu menggelisahkan orang-orang kafir. Ya, menjadi istihza
memperlekehkan orang-orang kafir, dan Allah Maha mengetahui segala rahsia yang terkandung pada huruf-huruf muqatta'ah yang kita sebut tadi. Muslimin muslimat, sama ada kita perasan ataupun tidak, kebanyakan selepas huruf-huruf ini dalam apa-apa surah nanti akan disambut pada ayat yang kedua dengan ayat yang bercakap tentang kitabullah, tentang Quran. Ini tak pasti kita perasan ke tidak. Ya, kalau kita nak ambil contoh-contoh ya, mana yang ustazah sempat untuk cari. Okey. Ambil surah Ibrahim. Alif lam ra. Kitabun. Terus ya. Lepas huruf muqatta'ah biasanya kitabun, cerita pasal kitab. Ambil surah yang pertama sekali, surah Al-Baqarah. Alif lam mim. Apa sambungan dia? Zalikal kitabu la raiba fih. Pasal kitab. Mana lagi kita ambil? Surah-surah. Surah Al-A'raf. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaik. Kitab. Surah mana lagi muslimat? Surah Hud. Alif lam ra. Kitabun uhkimas ayatuhu thumma fussilat. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Satu lagi. Surah Yusuf. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Yang selepas huruf-huruf muqatta'ah tu selalu tentang kita. Jadi kita nampak seakan-akan tuan-puan sekalian, tadi fungsi huruf-huruf tadi itu untuk menarik perhatian. Menarik perhatian. Nun. Mau tak menarik perhatian? Ya. Alif lam mim. Ribut orang kafir. Apa benda tu? Apa benda? Tarik perhatian. Kaf ha ya ain sad. Menarik perhatian tuan-tuan. Kemudian konten yang paling besar yang nak disebut ialah setelah terfokus segala perhatian ini tentang kitab ini. Kitabullah, kalamullah. Jangan diragukan, jangan ada syak. Maka disebut tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah ayat-ayat kitabullah. Ayat-ayat Al-Quran al-mubin yang sangat jelas daripada Allah. Sebab di-highlightkan, diasak ketika itu, ini tidak Muhammad mereka cinta. Ya? Bayangkan di pihak umat Islam ketika itu yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa ya, menjawab serangan-serangan yang mengatakan ini daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebut dalam ayat yang kedua, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas daripada Allah. Tuan-puan, bila baca Al-Quran seharusnya bertambah iman. Bila baca Quran seharusnya menambah ketakwaan, menambah keyakinan. Sebab yang kita baca ini adalah kalamullah. Ini wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah boleh dibandingkan, apatah lagi ingin disamakan dengan sebarang titah-titah yang lain, sebarang ayat-ayat dan perkataan-perkataan yang lain. Bahkan Nabi kita menjelaskan pun disebut dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah Rasulullah SAW itu berbicara datang daripada
keinginan, selera, nafsu semata-mata. Tetapi yang dibicarakan oleh Nabi, in huwa illa, tidak ada kecuali wahyun yuha, apa yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Jadi lidah-lidah, lisan-lisan, mata-mata, ya, mata yang nak menatap Quran, lidah yang nak membaca Al-Quran, hati yang nak tadabbur Quran, akal yang nak memahami Quran, ini adalah sifatnya yang terpilih daripada Allah. Yang nak dibaca ini bukan benda yang biasa-biasa, tapi ini luar biasa. Allah pilih lidah bagaimana, lisan mana yang nak baca. Allah pilih hati bagaimana yang nak memahami Quran. Allah pilih akal bagaimana yang nak tadabbur Quran. Allah pilih jiwa siapa, tubuh badan siapa yang nak bertindak sesuai dengan Quran. Seluruh yang tentang Quran adalah tentang mukjizat. Kitabun tilka ayatul kitabil mubin, itu adalah ayat-ayat, adalah kitabullah, datang daripada Allah, dijelaskan dengan sebegitu jelas. Kenapa digunakan tilka? Ya, tilka ini adalah ismul isyarah, ya, ataupun kita kata satu kata ganti nama yang menunjukkan jauh itu. Kalau dekat, kalau dekat apa dia? Hazihi ataupun haza, tu dekat. Tapi guna tilka, ya, zalika, itu kengkawan dia lah, muzakkar muannas. Guna tilka, ya. Kenapa digunakan yang jauh? Maka ini disebut, ya, muslimin muslimat dalam kitab, ya, Ustaz lupa nak cakap, kita menggunakan kitab tafsir Al-Munir. Jadi kalau muslimat boleh ada kitab tafsir Al-Munir, ya, untuk surah Al-Qasas, maka dipersilakanlah, ya, tuan-puan untuk bawa. Jadi boleh bawa kitab surah Al-Qasas. Disebut jauh sebagai menandakan betapa luasnya, ya, betapa Quran ini sesuai sepanjang zaman, ya, luas tentang Quran. Maka subhanallah, dari sudut balaghahnya tuan-tuan, digunakan tilka di situ, digunakan yang melambangkan jauh, kerana luasnya, kerana hebatnya, kerana jangka masa panjang yang sampai kiamat. Ya, Quran relevan, Quran sesuai, Quran menjadi panduan. Kita lihat pada ayat, ya, yang terakhir untuk hari ini. Nazlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqq liqaumin yu'minun. Nazlu 'alaika, kami membacakan kepadamu, naslu alaika, kami bacakan kepadamu, min naba'i Musa, sebahagian daripada kisah Musa, wa Fir'aun, dan Fir'aun, bil haqqi, dengan sebenar-benarnya, dengan sangat nyata, liqawmi yu'minun, untuk orang yang beriman. Surah Al-Qasas memberi maksud cerita-cerita. Surah Al-Qasas tu, Qasas tu maksudnya kisah-kisah, ya, cerita-cerita. Ada sebanyak berapa ayat tuan-puan? 88 ayat. Di dalam itu memang banyak cerita-cerita, ya, yang dimulakan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam dan juga Fir'aun. Ya, jadi subhanallah, kita nak melihat kisah-kisah ini yang boleh menjadi iktibar sepanjang zaman. Tuan-puan, kalau kita perhatikan dalam kisah-kisah Al-Quran, ya, watak-watak manusia, watak-watak manusia dalam kisah-kisah Al-Quran, tidak semuanya disebut nama. Tak semua sebut nama. Kalau untuk Nabi dan Rasul, ialah memang sebut jelas, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam disebut. Tapi untuk watak-watak lain ni, ya, tak semua disebut.
kalau dalam kisah Zulaikha, kita panggil Zulaikha, ya. Tapi Quran tak sebut Zulaikha. Al-Quran hanya menyebut, Al-Quran bahkan menyebut wanita isteri kepada Al-Aziz itu. Wanita itu, wanita itu. Nama tak sebut. Termasuk juga kalau kisah adik-beradik yang apa, yang dengki dengan Nabi Yusuf, tak sebut nama, disebut saudara-saudara. Laki-laki pedagang-pedagang yang jumpa Nabi Yusuf dalam perigi pun kita tak tahu siapa nama dia. Nama, nama tidak semestinya disebut, dilambung, ya, diangkat. Tetapi yang paling penting dalam penceritaan, dalam kisah-kisah dalam Al-Quran ialah watak, sifat, karakter. Dan watak itu bila kita belajar kisah-kisah Al-Quran, watak itu ada di setiap zaman. Ya, ada di setiap zaman. Bahkan Fir'aun itu bukan nama betul-betul Fir'aun tu. Dia ada nama-nama lain. Itu legasinya. Ya. Jadi yang kita nak ambil pengajaran besar bila melihat kisah-kisah Quran ialah mengkaji watak itu. Dan kalau ada tuan-puan yang memang suka nak kaji Quran, ustazah cadangkan mengkaji watak-watak manusia dengan mengkaji surah-surah tertentu. Katalah kaji surah Yusuf, keluarkan watak-watak manusia daripada surah Yusuf. Bayang tuan-puan, laki-laki yang jumpa Nabi Yusuf dalam perigi tu, itu pun ada signifikannya menggambarkan watak manusia. Yang jumpa Nabi Yusuf tu, yang suruh pergi ambil air, pergi tengok dalam perigi tu kok ada air cedok. Yang lain duduk tempat lain. Dan bila seorang dua yang pergi tu nak cedok tu, dia nampak, eh, ada orang, ada budak dalam ni. Tengok, mereka kata apa tuan-puan, orang tu, dia sembunyikan daripada yang lain. Tak payah cakap ke orang lain kita jumpa budak. Kita akan jual budak. Kenapa? Kenapa dia tak nak cakap pada orang lain yang dia jumpa ni? Yang dalam perigi tu tak ada air, air tak banyak. Tapi yang adanya ada kanak-kanak, ada budak. Sebab mereka, watak mereka apa dia? Manusia ni tuan-puan, selagi ada peluang, selagi ada kesempatan, ananiah yang terlampau tinggi, mereka nak keuntungan sendiri. Kalau jual, semua orang tahu, jual, lelong, nanti duit kena bagi ramai-ramai. Watak tu ada dalam surah Yusuf. Agak-agak watak ni ada tak zaman 2018, nak tanya. Kat Putrajaya ada tak watak tu? Ramai ke sikit? Itu tuan-puan jawab ni. Tuan-puan, di mana-mana, di mana-mana. Watak tu, watak manusia yang mementingkan diri sendiri. Watak manusia yang di mana saja dia dapat laluan, kesempatan untuk manipulasi keadaan, dia manipulasikan keadaan. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati, Allah bimbing, Allah tolong. Tapi itu salah satu daripada perangai manusia, gelojoh. Perangai manusia, pentingkan diri sendiri. Itu watak tu hidup sampai akhir zaman. Sebab tu nama tak di-highlightkan. Bukan penting soal nama tu, watak. Kamu kena hati-hati manusia macam ni. Dalam ayat 3, kami bacakan kepada kamu daripada kisah, sebahagian daripada kisah Musa. Dan Fir'aun dengan sangat benar untuk orang-orang yang beriman. Ya, selalu bila sebut tentang kitabullah, jadi panduan, jadi jadi bimbingan, penyuluh, selalu dikaitkan dengan golongan yang lebih spesifik, iaitu orang yang bertakwa, orang yang beriman. Memang kalau orang dah tak percaya Quran, kalau orang tak ada iman, ya, potensi kebarangkalian dia tak ada rasa apa-apa pun, ya, untuk diambil iktibar daripada ayat Quran. Bahkan dipesongkan lagi ada. Orientalis bukan tak baca Quran. Golongan yang disebut sebagai orientalis, mereka malah kaji Quran. Mereka malah boleh apa ni, boleh
memahami bahasa Arab lebih baik daripada kita yang pergi belajar bahasa Arab. Mereka tahu selok belok bahasa, bahasa Arab, sebab bahasa Quran bahasa Arab. Mereka tahu latar belakang ayat itu diturunkan. Mereka dihantar untuk belajar Al-Quran, tapi pasti daripada awal dengan niat yang terpesong, orientalis. Ya? Dapat tak mereka melihat Quran dengan perspektif yang betul? Susah, sebab mereka tak ada iman. Mereka tak ada takwa. Kecuali siapa yang Allah memang pilih, Allah nak bagi hidayah. Jadi tuan-puan, persediaan kita untuk mengkaji kitab Allah, mengkaji Al-Quran, ialah mempersiapkan diri dengan iman dan takwa. Nanti sepanjang kita baca Quran, sepanjang kita tadabbur Quran, insya-Allah iman bertambah, takwa juga bertambah. Lihat saja ayat Quran pada surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Sambung kawan-kawan. Hudal lil muttaqin. Menjadi hidayah, petunjuk, bimbingan kepada siapa? Lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Lalu sifat orang bertakwa, sifat orang beriman, makin mendalami Quran, ya, makin bertambah percaya, yakin, ya, padu keyakinan kepada Allah dan kepada segala apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang keempat, tuan-puan sekalian, Ustazah harap nanti dimaklumkan ya kalau Ustaz Dusuki dah sampai. Ya? Ayat yang keempat, Inna Fir'auna ala fil ard waja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenangnya di bumi ini, menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, yakni Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia, yakni Fir'aun, termasuk orang-orang yang berbuat kerosakan. Nah, ini ya Allah menceritakan, Allah memaklumkan, mengkhabarkan keadaan yang kita tak mungkin tahu kecuali dengan apa yang disebut oleh Al-Quran. Kita tak mungkin tahu benda yang jadi sebelum-sebelum ni, tuan-puan. Ya, tak tahu apa jadi zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, kecuali dengan penuh benar ia telah dikisahkan dalam Al-Quran. Jadi disebut dalam ayat yang keempat, Fir'aun itu gambaran wataknya, karakternya, keadaannya ialah ala fil ard, sungguh bongkak, sungguh sombong, meninggi diri di atas muka bumi ini. Itu sifat pertama yang di-highlightkan oleh Al-Quran, oleh Allah dalam surah Al-Qasas, menggambarkan karakter Fir'aun. Apa karakter dia? Sombong, bongkak, meninggi diri. Bahkan dalam ayat yang lain disebut bagaimana Fir'aun hingga mengaku dia adalah Tuhan, Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Oh ya Allah, ini kemuncak jahatnya seorang manusia sehingga mengaku diri dia Tuhan. Ya, padahal Allah uji dia dengan kesenangan, kenikmatan, bahkan ya menurut riwayatnya sakit pun tak pernah, sehingga dia lupa daratan. Dan ini sifat ya yang sangat besar untuk kita lihat. Watak-watak besar diri, sombong, bongkak, tidak boleh tunduk kepada kebenaran. Apa dia sifat sombong? Apa dia karakter yang kita kata meninggi diri? Kadang-kadang orang cakap sombong ni apa? Tak senyum. Apa dia sombong? Kenapa cakap orang tu sombong? Sebab dia tak senyum. Takkan tak senyum sombong tu, weh. Betul tak tuan-puan? Dia sombong kan sebab dia tak senyum.
Abi tu yang senyum leret naik atas pentas pakai baju bikini model ratu cantik tu, itu tawaduk ke? Kalaulah kita menjadikan penilaiannya senyum, oh yang itu memang diterin tuan puan, dilatih senyum daripada hujung tangga sini sampai hujung tangganya, senyum baju tak pakai, senyum lenggok-lenggok senyum, jatuh pun senyum, ya ada kak yang jatuh atau pentas ya, senyum. Itukah definisi sombong kita? Nah, orang yang sombong ni orang yang bagaimana? Orang yang tidak tunduk kepada kebenaran. Tak boleh tunduk kepada kebenaran. Boleh jadi ada orang tu susah senyum. Yang itu baiki sikit lah. Ya, perbaikilah sikit supaya mudah senyum. Ya, Nabi pun sebut, jangan la tuhqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqaka akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu meremehkan daripada kebaikan yang kamu nampak ada kecil je pun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun sekadar kamu jumpa saudara kamu dengan wajah yang manis. Itu baikilah bagi muka manis. Tapi menyatakan orang yang tak senyum tu, itulah dia ala fil ard. Itulah dia orang sombong. Ataupun kita kata dia tu macam Fir'aun. Kenapa tak senyum? Ha, tak boleh. Ya? Sebab skop sombong yang dinisbahkan kepada Fir'aun ini adalah definisi yang paling tepat, tidak tunduk kepada kebenaran. Tak boleh tunduk kepada kebenaran. Walaupun akal tu kalau guna logik pun dah nampak dah. Mustahil, mustahil Fir'aun tu Tuhan. Ceritanya Fir'aun tu, kamu dulu ni ada orang lahir kan tak? Takkan Tuhan dilahirkan? Ya, itu dia pun tahu, tak payah tanya, dia tahu hakikat tu. Tapi dek kerana sombong, dan sombong tu menjadikan dia bebal, lalu dia tak nampak. Sedap-sedap mengaku Tuhan, sedap-sedap buat kerosakan, padahal dia tak menciptakan apa pun dalam hidup dia, tak cipta apa. Quran juga dalam uslub yang lain, dalam ayat yang lain, mencabar kaum-kaum kafir Quraisy zaman Nabi SAW, dah kamu berpakatlah, kamu kumpullah, bawa datang segala yang pandai, segala yang cerdik, tolong cipta satu dia, apa dia? Lalat. Ambil ciptaan paling kecil, lalat. Ya, kalau suruh buat gajah, besar sangat. Suruh buat lalat. Panggil, jangan buat sorang-sorang. Panggil segala sarjana yang ada di zaman kamu, saintis yang ada di zaman kamu, atau siapa saja, buatlah lalat seko. Boleh tak tuan-puan nak buat lalat seko? Nak buat sayap dia pun tak boleh. Nak buat sayap pun tak boleh. Apatah lagi dengan segala sel yang membentuk lalat dengan macam-macamnya, tak boleh. Jadi nak bagi tahu, kamu memang tak boleh buat apa-apa. Kamu melihat dengan mata kepala kamu ciptaan-ciptaan Allah. Dengan mata kepala, dengan akal, dengan hati perut kamu, kamu nampak ini kekuasaan siapa? Tapi kerana kesombongan, kebebalan, kamu tidak boleh tunduk pada kebenaran. Ada satu hari itu tuan-puan, masa tu terasa sangat sebabnya naik kapal terbang, dot-dot-dot pakai kipas. Ya? Awan ya Allah ya Tuhan, dengan gelapnya, dengan apa, banyak awan-awan sepanjang jalan tu, dan kami dalam tu bergegar-gegar. Rasa juga cuak tu kan, ya, sebab duduk kat atas tu ya, bukan kat RNR kan ya, aduh lah ya. Tapi alhamdulillah saya cuba alihkan perhatian tu. Jangan pada yang ketakutan tu lah ya. Tengok, ya Allah, Maha Suci Engkau, ya Allah. Awan, langit, angin, ya, angin kuat, angin. Sampai rasa kata macam ni ha, dalam hati ya. Ada tak orang atas dunia ni yang engkar-engkar, yang menafikan ketuhanan, yang macam-macam lah perangai, ya, sombong-sombong ni. Ada tak kita dengar siapa-siapa orang yang mendakwa dia buat langit, bulan, bintang, matahari? Ada tak? Ada tak kita dengar dalam sejarah kehidupan manusia dia ngaku?
Ya katalah sejahat-jahat orang yang ada di zaman kita ni, tiba-tiba dia cakap, akulah yang menciptakan langit. Ada tak kita dengar? Tak ada. Jahat kok mana pun, dia tak ngaku juga dia cipta langit. Sebab dia tahu hakikat memang dia tak buat pun. Memang dia tak buat pun. Ada tak dia ngaku semua air-air yang tuan-puan minum, tiap-tiap titisannya, sayalah yang menciptanya. Pernah dengar tak orang paling jahat? Siapa paling jahat kat dunia sekarang? Tak siapa-siapalah ya. Kat US ke kan? Dia kata dia buat. Ada tak kita dengar? Tak. Maknanya apa? Manusia itu sendiri tahu kan? Bahawa dia dan makhluk manusia ini tidak sampai tahap menciptakan benda-benda yang kita lihat. Tak ada orang yang aku, tuan-tuan. Tak ada orang yang aku, oh Kak Tipah ke? Kak Tipah tu saya yang cipta. Tak ada orang aku, tuan-tuan. Kalau dia cakap macam tu, jom kita hantar dekat Tanjung Rambutan. Sah dia gila. Ketika itulah Ustaz akan terfikir, ya Allah, tak ada yang cakap. Tak ada yang aku. Maknanya apa? Mutlak tuan-tuan, tak ada yang boleh ceroboh tu. Siapa nak mengaku pun tak boleh. Siapa yang ciptakan langit dan bumi, ini yang diperakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Fatirus samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit berbagai lapisan dan juga bumi. Fatirus samawati. Ya. Allah yang menciptakan. Wallazi yusawwirukum fil arham, dialah yang menciptakan kamu dalam rahim. Ya. Wallazi yusayyirukum, dialah yang menjalankan kamu di atas lautan. Masya-Allah. Nak bagi tahu tuan-puan, kalau betul-betul kita nak mencari kebenaran, nak kenal Allah, memang dengan menggunakan akal yang Allah gunakan pun, insya-Allah sudah dapat melihat tuan-puan tanda-tanda kebesaran, keagungan, keesaan dan kewujudan Allah Azza wa Jalla. Tapi punyalah sombong, punyalah engkarnya, punyalah degilnya, punyalah kerasnya hati itu. Padahal tahu tak ada apa yang kita mampu ciptakan. Tapi Fir'aun tuan-puan boleh mengaku, wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Dan tak tahulah bagaimana nak menjiwai hati orang-orang yang benar-benar sombong, tak boleh tunduk pada kebenaran, padahal terlalu nyata dan jelas keagungan Allah Azza wa Jalla. Terlalu nyata. Kalau tak boleh tengok langit, bulan, bintang jauh sangat, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu sendiri, apakah kamu tidak melihatnya? Kamu tak tengok ke? Tak apalah, langit jauh, bulan jauh, bintang jauh. Ni wa fi anfusikum, pada diri kamu sendiri, afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat tanda-tanda keagungan Allah? Lalu Allah terlalu murka dengan orang yang sombong. Terlalu murka. Sebab jelas dan nyata apa yang ada pada kita adalah ciptaan Allah, kurniaan Allah, bahkan kudrat kekuatan yang ada pada kita adalah pinjaman Allah. Bagaimana kita boleh menggunakan yang Allah pinjam itu berupa kekuatan, kemampuan, kita gunakan untuk menentang Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah karakter manusia yang amat-amat Allah benci. Dan disebut, وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenangnya di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas, يَسْتَطْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ, dia menindas segolongan dari mereka, yakni Bani Israel. يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ, dahlah dia menindas, sesuka hatinya dia menyembelih anak-anak lelaki. Sebab dia takut ya, dia takut akan lahirnya laki-laki yang akan mencabar dia, yang akan menjatuhkan dia. Wa yastahyi nisa'ahum, dan dia membiarkan hidup anak-anak perempuan. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun itu adalah daripada golongan-golongan mufsid, golongan-golongan yang melakukan kerosakan.
Ya, jadi tuan-puan muslimin muslimat yang ustazah kasihi sekalian, ya, kita berhenti dahulu setakat ayat yang keempat ini dalam surah Al-Qasas. Insya-Allah, ya, pada bulan hadapan kita akan mulai masuk kepada kisah, bagaimana kisah yang sangat indah. Ya, kisah yang subhanallah, ya, skrip yang sangat cantik, sebuah takdir yang sangat indah, ya, yang Allah telah kurniakan kepada Nabi Musa alaihi salam daripada bayinya, daripada kecil, bagaimana kehidupan setiap hamba Allah itu disusun dengan begitu kemas, teliti, cantik dan indah oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan lihat daripada kisah-kisah Nabi, Nabi Musa, Nabi Yusuf, ya, perjalanan tu, perjalanan yang menunjukkan proses. Ya, proses sehingga nak diangkat menjadi Nabi. Proses sehingga Allah kurniakan, atainahu hukman wa ilma, sehingga Allah kurniakan kenabian dan pengetahuan. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang berbuat baik. Nanti kita akan lihat proses tersebut, kisah tersebut, yang insya-Allah akan menjadi iktibar yang sangat baik kepada kehidupan kita sendiri. Jadi ustazah berhenti setakat ini, ya, tak dapat meneruskan dengan lebih panjang kerana ada urusan selepas ini. Sekian saja muslimin muslimat yang baik daripada Allah, yang kurang, ya, adabnya dinisbahkan kepada diri ustazah sendiri. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup, kita tangguh dulu majlis bersama ustazah dengan suratul as dan tasbih kafarah. Ustazah kembalikan kepada pengurusi majlis selanjutnya.